Chiuderei la pagina da prima, cambio di legge, sarei una sola mano, sono un livello di legge, il dinero non è più male, è il dinero che ho chiesto a me. Ora è una legge di uno più manco, è una pagina di vita più di luce, eccetera. Chiuderei la pagina da prima, la ho fatto, la mi piro però a tutti, prodotto canti macro a che via di un corpo posso l'arco in canti lati all'auto a tutto cavi di tutto l'anno di lo più a tutto alla di tutto prodotto canti macro a che via di un corpo posso l'arco in canti lati sola di su di in l'anno piro-piro waktu makruh melakukan sholat di dalam waktu tersebut. Tukrohu di makruh wakil sholat sunnah bilati sholat sunnah Allah dila sahabat dan orang-orang sebab itu mewujud tahat kedua al-hati di khamsati awqatin ing dalam lima piro-piro waktu di bayi makata akan tetap ing dalam liyane kota maka jadi di makruna sholat sunat yang tidak punya sebab ini tak kata jadi kalau dulu sholat sunat ini orang sholat sunat yang orang dua ini sebab jadi pokoknya sholat sunat tapi orang-orang ada sholat sunat mutlak, ada sholat duha, kan ini sebab. Makanya duha kalau waktu ini ya waktu duha. Jadi sholat yang tidak ada sekalanya. Jadi pokoknya sholat. Nah, ada sholat itu sebab tentang wajib, sebab ini. Ya sholat tahiyat al masjid sebab melebihi masjid sholat janazah sebab orang janazah nah sebab itu sih karena sebab itu kita akhir sebab kari sholat kalau rakaat sebab akhir sholat kalau rakaat sebab jalur milik rupanya sholat di sini dan sholat si orang dua ini sebab utawa sabab bentuk apa timur dan sabab bentuk apa timur itu orang bila orang kena dilakoni atau makruh dilakukan di lima waktu nah, kecepat namanya Mekah, ini Mekah tidak ada waktu makruh. Yang pertama pada sholat subuhi di dalam satu sholat subuh. Nah, satu sholat subuh ini makruh melakukan sholat sunat sing orang dua ini sebab utawa dua sebab mengkakon bin sebab berakhir sebab berakhir. Yang ini arti umum. Nah, terus kok sholat umum? Sunat itu makruh. Kemarin pas yang ini ada ikhram, terus makruh ini sholat atau mereka ada ikhram. Ini makruh. Ya, pada suci. Hatta tak berkasih dua metu, opa syamsu sermini. Sehingga muncul matahari. Wa inda tulu ihala tinggal melakukan muncul di sabas hatta tarkabi asin rumunggah opo sabas kodlerum hin lawan kadar satumbat
Nah, pada saat munculnya matahari, sehingga matahari naik qadrul ukhin, kira-kira satu umbah. Satu umbah ya dulu-dulu ya, sama setengah lama belum naik. Jadi kira-kira matahari naik qadrul ukhin, terus munggah qadrul ukhin. Jadi itu sebenarnya masuk waktu dulu. Luka wis diolai melakukan sholat bahasa berbara atau sholat bahasa berbun mutakasi. Sing nomor dulu wakin dalam istiwa ilakin dalam nalikane istiwa. Istiwa ya tengah-tengah ya pas istiwa tengah-tengah. Ibu lalu bayangkan hatta nazula sehingga lingsir. Lingsir itu berarti berjalan. Kalau matahari itu berjalan ke barat. Hatta nazula sehingga lingsir opo syames. Lingsir itu berarti makmullah. Illa fi yaumil jumu'ati kejoba indal dina jumu'ah. Dan jelas jumu'at di nomor bapak ke sholat al-asri nanti dalam sakusi sholat kasar. Nah, sakusi sholat kasar. Nah, biasanya umilikan itu ya, mari subuh. Lalu mari subuh sholat, umilikan. Kemudian sampai perpeknya sendiri. Wabakda sholatil asri lati dalam sakusi sholat asar. Hatta tak beribah sikur suruh upasyam susengeke. Jadi diri kesadi perlu wali sholat. Ini oke, jadi lima. Jadi pun alikannya baca subuh, sehingga selingnya muka kotor. Waktu
peristiwa sehingga ringsir sehingga mentelu sak badane waktu asar sehingga matahari surup surup sempurna bunder-bunder ewe apa arane bunder-bunder ewe terus mendelep terus kakek bunder ewe sengeng sengeng apa namanya surup pula terbenam pula dari di sampai bunder-bunder ewe terus kakek terbenam secara sempurna lah baru boleh melakukan sholat maghrib karena sudah masuk waktu maghrib. Wa ba'da sholatil asr lan dalam satu si sholat asar kata tiba sehingga suruh terbenam wasyam susun ini nomor lima wa indal bila di dalam menangani suruh terbenam hatta yatakamala sehingga jadi sempurna apa berdua sampai sama hatta yatakamala sehingga jadi sempurna apa berdua sampai sehingga terbenamnya sempurna artinya bunder-bundernya atau bulatnya matahari itu sudah tidak kelihatan matahari terbenam itu enggak lagi. Akhirnya terus bundere matahari ambles raketok. Nah ini masih baru masuk waktu nah mari ya arkan sholati utawi piro-piro utawi iku serangono piro-piro rukunnya sholat arkan sholati utawi piro-piro rukunnya sholat salah kata asyara iku ana 17 macam-macam kalau sekarang ini enggak salah 17 nah ini kayaknya 17 urut itu nih arkanu sholat yuntai bilo-bilo rukuni sholat iku salah kata asyara iku ana 17 siji an-niyatu iku niat nah ini ya tinggi bisa jadi dengan nanti lebih ngerti ya cik tambah nanti tidur ngerti ya cik ngerti jadi rukun sholat yang jumlahnya ada 13 itu dibagi menjadi 3 ono rukun qalbi ono rukun qawli ono rukun fi'li. Jadi rukunnya sholat yang jumlahnya 13 itu dibagi menjadi 3. Ada rukun qalbi, rukun qawli, rukun fi'li. Jadi rukun qalbi itu rukun sing basa ati. Artinya apa? Artinya rukun ini harus dilakukan di dalam hati. Apa itu? Ya itu orang yang iji apa? Niat. Ya. Jadi rukun yang sholat 15 dibagi telur di rukun qalbi. Nah rukun qalbi ini ada siji rukunnya yaitu rukun yang harus dilakukan di dalam hati. Nah niat itu apa? Ya apa yang sering tak terlama yaitu sengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan benar. Jadi niat Allah nah, ucapkan Allah kata Allah hati ini berkat usul di fardu di terus malu ngantos bar ngantos roke tapat hak akbar Allah ini hati ini ngeretek usul di fardu duri terus sampai bar lihat ini hati ini mulai sedowo ini deket kuai cukup usul di fardu duri itu cukup
ini jadi makmum ya wajib diwenehi makmuman. Jadi imam ya orang usah imaman ya tetap sah dari imam kecukup sholat Quran. Tapi tidak mendapat fadilahnya jamaah berkorani yang tadi oleh derajat di berikut selalu. Nah yang nomor dua adalah rukun qauli. Nah ini yang terkadang orang tidak mengerti. Masih niat terkadang lagi bukan lagi. Nah, yang kedua adalah rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang harus diucapkan, harus dilafalkan. Itu rukun qauli. Sekiranya telinganya mendengarkan, telinganya sendiri mendengarkan. Jadi rukun qauli itu adalah rukun yang harus diucapkan sekiranya kupingnya orang musholli itu mendengarkan. Juga banter seru, banter lah ya. Dan mulian ya orang awal pokoknya kupingnya wong sing sholat iku krungu ucapannya di paham? Dalam keadaan yang normal orang kokok lalu orang kokok itu ngomongnya apa? Mantel ya orang ngomongnya panggungan rame-rame kalau sholat itu ngomongnya panggungan rame-rame ngomong ya jadi mantel orang ngomong mantel sholat ngomongnya angin sih buang terus ngomongnya jadi bang orang ngomong nanti ukurannya dalam situasi yang normal ngomong sesuai yang menipu berarti umpamanya mau tetap bilang betro ikut kupi itu paham. Jadi rukun qauli itu adalah rukun yang harus dilakukan atau diucapkan sekiranya telinganya orang yang sholat itu mendengar. Nah rukun qauli itu ada lima. Siji takbiratul ihram. Kaping pindho maca Fatihah. Kaping telu apa? Maca tasyahud akhir. Nomor empat maca sholawat nggone tasyahud akhir. Nomor lima salam pertama. Nah itu nomor lima. Lima itu kudu diucapno. Dan cara mengucapkannya aturannya harus menjaga makhorijul hurufnya. Makhorijul huruf itu dijaga oleh Quran, harus menjaga tasdidnya. Jadi takbir Allahu akbar itu dijaga cangkem kuping itu tidak harus hanya mengangkat tangan. Kalau mengangkat tangan tak dua tuh itu adalah apa? Mengangkat tangan itu bukunya apa? Sunnah. Justru yang rukun itu adalah mengucapkan takbiratul ihram. Allah akbar itu karena kadang-kadang gak apa-apa pokoknya mau takbiratul ihram. Aku mau coba ngangkat tangan itu sunnah. Kadang mau sholat angkat tangan, ngangkat tangan menurut tuai. Tapi muni Allah kan, berarti tak kenet, berarti tak sah. Bab itu termasuk rukun qauli. Baiklah, baik Allah akbar. Nah, itu
harus diucapkan. Sing nomor loro maca Fatihah. Maca Fatihah. Terus pada sapi yo kan bismillah. Dan itu minimal kupingnya harus harus terdengar kupingnya di makhorijul qulubnya harus dijaga aktif-aktifnya bahwa cekil itu kadang mohon-mohon bahwa sholat itu canggungil, ngambil, tau bahwa belas ya lho kita kohon, jangan sholat mohon, mau coba tekan mohon-mohon itu tau bahwa iya tak wajar boleh seluruhnya hati tak kena ya tak kena Fatihah itu harus di siapa ya, kan diucapkan harus dilafadzkan wis malam nah mana itu tak sakut astaghfirullahaladzim barakatuh salamatulillah nah itu pasti-pastinya juga harus di teman-teman dijaga maka sholawat memerintah sholawat Allah bersyukur ala Muhammad kita cukup lengkap ya sholat Ibrahimiyah sama sholat ala Sayyidina Ibrahim ala Sayyidina Ibrahim satu ya nah si nomor lima rukun qauli salam ber harus diucapkan boleh-boleh kan tak boleh enggak boleh ya lo nah yang penting diucapkan eh praktekan ya eh praktekan ya paham belum eh tak pun praktekan lo selalu belajar ya dari buku itu dibagi dari dulu mana buku nopo kopi buku yang harus dilakukan di dalam hati Bobo, lihat yang nomor dua rukun qauli itu yang harus diucapkan minimal kupingnya terdengar. Ada berapa? Lima wae, 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 satu satu lebron, apa? Pakeha, rakyat akhir, melawat rakyat akhir. Kemudian sisanya berarti jadi 1 sama 5, 6 yang jumlahnya rukun ada 13 berarti sisa berapa? 7 lah itu namanya rukun dilakukan dengan pekerjaan dan itu pun harus ada aturannya yaitu diantaranya berdiri antaranya lagi ruko itu ya ono aturane. Sujud sujud itu ya ono aturane. Kudune bokong yang kedua daripada sirahe kudune su sujud bokong yang jengking. Apa ono sujud itu luwe dhuwur sirahe ya ono. Ono wong sujud bakule digajel karo bantal ada dadi bisa uga kirae lebih dulu daripada pokok ini. Nanti orang sholat ini pakai tangan. Nah, itu sebenarnya rukun apa? Rukun apa? Fikri yang harus dilakukan atau dikerjakan. Jadi rukun sholat itu orang turunan. Yang pertama, niatu niat makrunatan halis ibaratnya. Ma'at takbiratul ihrami sartani takbiratul ihrami. Nah niat sholat itu ada tiga unsur yaitu qasdu fi'liha yang kemudian yang nomor dua fardiyah yang ketiga adalah at-takbir. Menurut sholat kalau niat sholat itu ada tiga unsur yang harus dikumpulkan. Qasdu fi'liha nejo nglakoni salat. Iku nek cara dipraktekno usul iki.
Kemudian fardia, fardo. Kemudian at-ta'yin, nertentono sholat. Apa dulu asar, maghrib, isya, subuh. Ini dipraktekno usolli fardhu dzuhri. Ali sing dawa nek pelajari mulai MI kok ya piye? Usolli fardhu dzuhri. Harta arkaatin mustaqbil adaan adaan mustaqbil lagi deh mustaqbil kiblati adaan makmuman fadlan billahi ta'ala dropo iso bareng ngene to ora iso angel ane ngono piye iku wae kudu iki disebut kali fardhu dzuhri dadi makmuman. Sholli fardhu dzuhri nyebut arba'a rakaatin iku ya ora kudu. Nyebut mustaqbilal kiblati iku ya gak tidak harus. Nyebut adaan atau qadaan itu juga tidak harus. Nyebut idzafatun lillahi ta'ala itu juga tidak harus. Yang harus di dalam niat itu tiga unsur. Qasdu fiha, kemudian apa arane fardhiyah, kemudian yang ketiga adalah at-ta'yin. Nertentokno dzuhur, maghrib, ya dzuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di praktekno usolli fardhu dzuhur. Usahan arba rakaatin nyebut bilangannya rakaat itu yura wajib. Mustaqbilal kiblati yura wajib. Bisa? Sebab unsur tiga-tiganya itu untuk supaya untuk membedakan sholat yang lainnya. Warane fardiyah supaya untuk membedakan dengan sholat sunnah. Duhur asar maghrib untuk membedakan. Usolli ya untuk membedakan supaya tidak dikatakan olahraga. Lalu jika diarani senam, lalu diniati sholat. Ardu supaya di orang kodoh lalu sholat sunnah. Ya, hari ngono warane takyin duhur asar maghrib bisa subuh ya sikak kodo duhur sikak diarani asar-asar sikak diarani duhur uji niati ini mamanya selalu duhur ya mesti ya piro patah leka